<applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعلنا ومن حولنا ومن فينا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين آه شكر الحمد لله كمبالي كتاب Panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Alhamdulillah masih uh, Memberikan Kepada kita Nikmat-nikmat yang Tak putus-putusnya Khususnya Nikmat Iman, nikmat Islam Nikmat Quran Yang mudah-mudahan InsyaAllah kita istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan yang lalu di ayat-ayat kita yang lalu telah dikemukakan dan telah kita jelaskan tentang uh, siapa orang-orang yang berhak uh, mendapatkan zakat, yang tentunya sebelum itu uh, munculnya ayat tersebut, uh, dikarenakan banyaknya ucapan-ucapan. Uh, yang dituduhkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya khususnya orang-orang munafik yang telah kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membuka ya rahasia-rahasia mereka yang selalu menuduh Nabi tidak adil dalam pembahagian ghanimah, tidak adil dalam pembahagian zakat, kemudian bila mereka mendapatkannya mereka akan bersenang hati ya terhadap pembagian itu tapi bila Rasulullah SAW tidak membagi mereka maka muncul kemarahan dari mereka mereka munculkan fitnah-fitnah dan segala macamnya terhadap Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian pada ayat kita malam ini sekalian ayat 61 juga masih uh, berbicara tentang apa tentang rahasia-rahasia orang-orang munafik sifat-sifat mereka sikap-sikap mereka khususnya terhadap Nabi kita saw yang akan dibuka oleh ayat-ayat ini kepada kita karena itu apa uh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-61 ini waminhum waminhumul ladzina yu'dzunannabiyya wa yaqulun huwa udhun qul udhun khairul lakum yu'minu wa للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. kata Allah dan diantara mereka, maksud mereka di sini orang-orang munafik itu Ada yang mengganggu Nabi الله وسلم, يؤذون النبي. ada yang mengganggu Nabi SAW dengan ucapan-ucapan yang kata-katanya itu menyakitkan. Ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yu'zuna yakni Ida Ini kalimat-kalimat yang yang sangat menyakitkan. Ya. Uh, kepada hati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal kita tahu dan mereka pun tahu ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi manusia agung yang mendapatkan informasi berupa wahyu dari Allah ya melalui perantaraan malaikat Hmm. Tapi mereka tetap ya tidak e, apa tidak ada takut. Ya, dengan sikap-sikap yang mereka tonjolkan itu ya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu dari ucapan-ucapan yang menyakitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu wa mereka terus menerus mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W. alaihi wasallam adalah telinga wa jadi mereka mengejek nabi kita itu dengan istilah uzun. Uzun itu ya telinga. Ah, tapi maksudnya di sini adalah kata ulama sami maksudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya dalam ejekan mereka itu adalah mendengar ya mendengar apa saja yang disampaikan kepadanya ya walau apa yang didengarnya itu tidak Uh, tidak dia seleksi kata mereka, ya sehingga karena semua didengar oleh nabi tanpa ada seleksi dari apa yang didengar itu maka bisa saja nabi nabi itu salah menurut pandangan mereka dan inilah salah satu ucapan buruk mereka terhadap nabi kita saw dengan istilah uzun karena kita tahu uzun ini sama dengan mata, Pak. ya. Uzun ini sama dengan mata. Ya, kalau ain istilahnya mata-mata. Nah, kalau uzun nih, maknanya mendengar apa saja, dan dua dari anggota tubuh kita ini, mata dan telinga ini, ini adalah dua alat bagi kita yang memang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, ya, apa saja bisa dia tengok. Ya, apa saja bisa didengar. Ah. Itu ya. Kalaupun eh apa diharuskan untuk mengendalikan mata, untuk mengendalikan telinga itu harus berasal dari kitanya. Dari kita yang memiliki mata dan telinga itu sendiri. Nah, tapi secara asal bahwa mata dan telinga adalah dua panca indera yang memang tidak bisa apa kita katakan mengklasifikasi apa yang dia tengok dan apa yang dia dengar. Ya, telinga apa saja bisa dia dengar, mau baik mau buruk. Yang seperti itu juga dengan mata kita. Jadi tuduhan mereka kepada kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya itu yang kita sebutkan tadi bahwa Rasulullah itu mendengar apa saja dari siapapun tanpa ada seleksi di sana dan menunjukkan itu akan sering salah dan tertipu inilah ucapan kasar mereka terhadap tuduhan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi Allah subhanahu wa taala ya dan ayat ini menunjukkan bahwa yang membela Rasulullah secara langsung adalah Allah. Kata Allah, "Qul, 'udzul khairil lakum." Kata Allah. Katakanlah ya, katakanlah oleh Muhammad kepada mereka, ya bahwa Nabi itu adalah telinga yang baik bagi kalian. Ya. Telinga yang baik bagi kalian. Kenapa? Karena Nabi kita itu yu'minu billah. Dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang diwahyukan Allah kepadanya melalui perantaraan malaikat Jibril itu dia dengar ya dia pahami dan dia sampaikan itu kepada kalian dan itu akan membawa kebaikan bagi kalian tuh jadi kata Allah khairil dia memang telinga yang membawa kebaikan bagi kalian. Sebab apa yang dia datang, apa yang dia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa wahyu, dia sampaikan itu kepada kalian. Ya, mana itu kebaikan pada kalian. Jadi itu makna dari uzunu khairin lakum. Dan bukan sampai di situ saja. Wa yu'minu lil mu'minina. Nah, dan dia juga beriman terhadap orang-orang beriman maksud yuk minu di sini tafsirnya adalah yusaddiqu. yuk kata ulama tafsirnya di sini adalah yusaddiqu. artinya apa, apa nabi kita itu dia juga apa kita katakan tadi Uud lakum ya sebagai telinga yang baik atau mendatangkan kebaikan bagi kalian, Sebab dia membenarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang beriman kepadanya jadi wayulil muina artinya dia membenarkan orang-orang ya, beriman membenarkan ucapan mereka menampung keluh-keluhan keluhan mereka ya memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan mereka yang menampung usulan-usulan mereka, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Itu maknanya menunjukkan nabi kita itu uzunu khairil lakum, yu'minu lil mu'minin. Dia percaya betul dengan orang beriman. Dia percaya kepada orang-orang beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan, innal mu'mina lip Karena orang-orang beriman itu terus-menerus berusaha dalam kejujuran. Sehingga Nabi kita itu, yusaddiquhum dikuhum. Membenarkan apa yang datang dari mereka. Dan ini salah satu contoh menunjukkan Nabi itu telinga yang baik. Telinga yang membawa kebaikan untuk kalian. Baik ayat ini kata para ulama bahwa sekalian asbab nuzul ya asbab nuzulnya ini ini berbicara tentang uh, salah seorang munafik namanya adalah Attab ibnu Qusair ya Ibnu, Kusir, Ibnu Kusir, yang dia mengatakan Innama Muhammadun uzunun yakbalu kullama qila lahu. Nah, Muhammad itu adalah seorang ya dia itu adalah telinga yang mendengarkan apa saja yang disampaikan kepadanya tanpa seleksi itu ucapan Atab tab Ibnu Kusir. kepada dialah ayat ini ditujukan Walau sebahagian ulama mengatakan bahwa ayat ini asbab nuzulnya adalah yaitu Nabtal Ibnul Harith. Seorang munafik juga yang omongannya kasar terhadap Nabi SAW. alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah berbicara kepada para sahabat tentang Nabtal ni, Nabtal Ibnul Harith ini. Apa kata Nabi? Man arada ayyanzura ila syaitan. Subhanallah. Siapa yang ingin melihat atau berjumpa dengan setan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyanzur ila Nabtal Ibnul Harits." Tengok saja Nabtal Ibnul Harits. Dia itu adalah setan yang menjelma manusia. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "wa kana makiran." Ya, memang orangnya makir tukang tipu daya, Pak. Ya. Musyawwah, habis. Nah, jadi kalimat-kalimat yang menunjukkan ya buruknya perangainya, tajamnya lisannya. Ya. Pendusta, pembuat fitnah. Ya, pemecah belah. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin jumpa dengan syaitan, tengoklah dia. Nah, Sebagian ulama mengatakan ke dialah makna ayatnya. Baik, itulah dia ucapan-ucapan orang-orang munafik ya yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang mereka mengatakan huwa udhun akan tetapi dibenarkan oleh Allah. Memang betul Rasulullah itu adalah udhun tapi udhunu khairin lakum ya telinga yang membawa kebaikan kepada kalian dan dia membenarkan Allah ya beriman kepada Allah dan membenarkan ucapan orang-orang yang beriman wa rahmatul lil ladzina satu qiraat mengatakan wa rahmatin lil ladzina amanu kalau kita baca dia Uh, apa kalau kita baca dia dhamma uh, seperti qiraat jumhur menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian ya rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian karena dengan keberadaan Rasulullah S.A.W alaihi wasallam betul betul rahmat bagi kita orang beriman Pak karena dengan jasa Nabi lah alaihi wasallam kita tahu menyembah Allah, kita kenal Allah, kita tahu ke mana arah hidup ini akan kita bawa. Kita menjadi panjang apa jangkauannya, luas wawasannya. Ya, itu betul-betul kita rasakan dengan keberadaan Nabi ini sebagai rahmat bagi kita orang beriman ya kita yakin betul ada hari akhirat, ada hari kebangkitan, ada surga, ada neraka dan sebagainya. Hmm. amanu nah, kalau kita baca dia kasrah wa qiraat hamzah ya warahmatin lilladzina amanu kata mereka itu dihubungkan dia kepada Qul uzhunu khairin. Jadi nabi kita tuh di samping dia uzhunu khair, telinga yang baik yang membawa kebaikan kepada kalian, juga dia uzhunu rahmatin. Ah itu ke sana dia. Ya. Jadi qul uzhunu khairil dan juga uh, uzhunu rahmatin lilladzina amanu minkum. Jadi intinya ayat ini sama dengan ayat-ayat di surah-surah yang lain sekalian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah itu tidak diutus dia kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam termasuk bagi orang kafir. Rasulullah itu adalah rahmat bagi mereka sebenarnya kalau mereka sadari ya sebab dengan keberadaan Rasulullah SAW. Ya, ya Rasulullah mengajak mereka supaya beriman, menyembah Allah, dan tidak boleh menyekutukannya. Nah, Rasulullah mengabarkan kepada mereka, "Ada hari akhirat, ada hari perhitungan, ada hari kebangkitan, ada titian sirat, ada surga, ada neraka." Nah, berani menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah rahmah. Demikian juga kata para ulama Rasulullah itu adalah rahmat bagi orang-orang kafir sebab dengan keberadaan Rasul dengan permohonannya ya sekalipun orang-orang kafir itu ingkar mereka kepada Allah tapi Rasulullah memohonkan kepada Allah agar ditangguhkan ya balasan dari kekufuran mereka di dunia ini Pak dengan harapan mereka mesti bisa bertaubat, membuka diri dan menyadari kesalahannya. Dan itu terbukti. Nah, dan semua itu adalah sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu rahmatun lil ladzina amanu minkum. Lalu ditegaskan oleh Allah. Wal ladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun adi. Dan orang-orang yang terus-menerus menyakiti Rasulullah. Baik dengan lisannya. Atau dengan perangainya dan perbuatannya. Lambat atau cepat. Di dunia ini atau nanti di akhirat kata Allah. Lahum azabun alim. Pastilah diperuntukkan bagi mereka siksa yang pedih. Maka kata, maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah man taqasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ajjalallahu fid dunya qabla akhirah itu kata Ibnu Hajar bahwa setiap orang yang merendahkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan ucapannya baik dengan lisannya yang tajam atau dengan perbuatannya pasti Allah menyegerakan hukumannya di dunia ini, sebelum dia menerima hukumannya di akhirat, maka ini uh, salah satu yang sepatutnya menjadi perhatian siapapun. Rasulullah ini adalah manusia agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, karena itu, uh, setiap kalimat-kalimat yang merendahkannya, ya ucapan-ucapan yang menistakannya. Nah, maka orang-orang macam ini telah diancam oleh Allah dalam ayat ini. Ya cepat atau lambat lahum azabun alim. Tak di dunia ini mereka dihukum oleh Allah. Tapi mereka tidak akan bisa lepas ya dan merdeka dari hukuman Allah di akhirat. Baik. Kemudian ayat yang ke-62 nih, Pak. Ini kata para ulama juga ada sebab nuzulnya. Sebab turunnya dan masih bicara tentang orang-orang munafik dan sifat-sifat mereka. Di mana kata para ulama kita bahwa ayat yang ke-62 ini ya ada sekelompok dari orang-orang munafik yang salah satunya adalah Al-Jallas Ibnu Suwaiy dan Wadi'ah ibnu Thabit. Ya, ini dua munafik yang terkenal dulu di Madinah. Fakalu, ya, fakalu mereka ini uh, berkata mana yang merendahkan agama, merendahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, inka nama Yakulu Muhammadun Hakka. Kata mereka, kau lelah betul. Ini sambil tertawa, pak sambil istihja ya mencela ya merendahkan mencemooh ah, mengolok-olok ya in kana ma yaqulu muhammadun haqqan kalaulah betul ucapan ya Um Muhammad itu merupakan kebenaran hakkan apa kata mereka la nahnu syarrum minal hamir berarti kita ini lebih buruk daripada keledai. Nah, tapi ini ucapan uh, yang mereka tujukan untuk mengolok-olok Nabi kita SAW. Mengolok-olok Al-Quran. Kata mereka, kalaulah betul apa yang disampaikan si Muhammad itu, kata mereka, Nauzubillah dengan ucapan tersebut. ya Berarti kita ini lebih buruk dari binatang, kata mereka. Tapi hmm. sambil tertawa, Pak, mempermainkannya. Ya, mereka jadikan ucapan itu bahan bahan membuat mereka gelak. Kebetulan saat mereka mengucapkan kalimat itu. Ya, ada seorang gulam ya, seorang gulam anak laki-laki yang mendengarnya. Dan dia marah tak terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dilecehkan seperti itu. Ya, akhirnya melapor dia ke Nabi Pak. Melapor dia ke Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu ya, alaihi wasallam mendatangi mereka. Dan menanyakan apakah benar kalian mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Ah, ternyata pada saat didatangi oleh Nabi. Juga bersama anak yang melaporkan itu apa kata riwayat fi ya mereka menuduh anak itu yang bohong ya mereka menuduh anak yang melaporkan itulah yang bohong bercakap tipu mana ada kami bercakap macam itu ya Rasulullah begitu kata mereka akhirnya apa yang mereka lakukan yahlifuna nabillah mereka terus-menerus bersumpah dengan nama Allah. Ya, lakum di hadapan kalian wahai orang yang beriman. Ya, termasuk tentu di hadapan Nabi kita sallallahu Senantiasa mereka ini bersumpah. Ya. Tapi tujuannya adalah bersilat lidah untuk untuk menipu, untuk menyelamatkan diri. Ya, lipuna billahi lakum. Makanya ciri-ciri orang munafik di masa lalu itu bah, sukanya bersumpah saja. Sikit-sikit. Wallah, wallah. Yahlifuna hmm. billah. Sering mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Lakum. Terhadap kalian wahai orang beriman. Untuk apa? Liyurdukum. Yeah. Agar kalian rida terhadap mereka. Ya. Yeah. Liur ya untuk membuat kalian rida ya agar mereka selamat ya tidak kalian jatuhkan hukuman terhadap mereka jadi mereka membawa nama-nama Allah supaya kalian percaya atas ucapan-ucapan mereka nah, itu kata Allah liur Lalu wallahu wa rasuluhu ahaqqu an Padahal wa ini disebut di sini wa hal. Ba. Ya, padahal Allah dan rasulnya lah yang sepatutnya lebih berhak mereka cari keridhoannya. Ya. In kanu mu'minin jika mereka betul-betul orang-orang yang beriman kata Allah. Subhanahu wa taala. Ini di sini syartiyah. Pak in di sini syarti ya. syarat. Jadi menjadi syarat seorang seorang yang beriman ya yang benar-benar uh, mereka beriman ya harus yang menjadi tumpuan harapan kita dalam hidup ini adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala dan keriduan rasulnya. Ya, in kanu mu'minin. Jadi ini di sini syartiyah. Jadi untuk menjadi syarat ya untuk syarat menjadi seorang yang beriman ya yang betul-betul beriman kepada Allah kepada Rasulullah SAW maka uh, lah yang harus kita cari ya waridah kama ya keriduan mulai Allah yang menjadi tumpuan harapan kami hmm. akan tetapi orang-orang munafik uh, mereka selalu bersumpah dengan nama Allah, tapi itu tujuannya adalah untuk mencari ridho manusia. Nahulillah, agar selamat mereka, agar tak terhalangi maslahat-maslahat dunia mereka. Makanya apapun mereka lakukan, ya mereka bersumpah, betul-betul bersumpah, ya supaya uh, tidak terbongkar ya keburukan-keburukan mereka dan agar mereka terhindar dari hukuman dari kesalahan-kesalahan mereka. Baik. Kalau kita bicara ayat ini sekalian dari konteks lughah, ada sedikit yang uh, dikomentari ulama kita dalam ayat ini, tapi ini dari kacamata lughah. Cuman berkaitan dia kepada tauhid. Apa itu? Wallahu wa rasuluhu ahakku an ya dan Allah ya serta rasulnya yang lebih berhak mereka cari keridhoannya. Nah, sepatutnya kan kalau kita bicara dari konteks lurah ya, Allah dan rasulnya ahaqqu an yurduhuma. Ya, an ya, yurduhuma. Karena Allah dan dan Nabi kita sallallahu tapi di sini ya sepatutnya Allah dan rasulnya yang berhak mereka cari keridhoannya mufrad dia ya mufrad dia. Nah, di sini panjang lebar jawaban-jawaban ulama. Ya. Eh di antara ulama kita ada yang mengatakan bahwa al aslu Asal dari ayat ini memang an yurduhuma. Yang lebih patut mereka cari keriduan keduanya, Makanya Allah dan Rasul. Hmm, akan tetapi kata para ulama ah, dibuat dia mufrad, an yurduhu bukan an yurduhuma. Karena barangsiapa yang mencari mencari keriduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maknanya dia mencari keriduan Allah. Sebaliknya juga barangsiapa yang mencari keriduan Allah berarti dia juga telah mencari keriduan Rasulullah. Bila Allah ridha Rasulullah pun ridha. Ya bila Rasulullah ridha Allah pun pasti ridha. Jadi Dibuatlah an-yurduhu. Nah, jadi karena dihitung. Satu dia. Jadi keriduan Allah itu. Uh, pasti diiring oleh keriduan Nabi. Dan apa yang diridui oleh Nabi. Pasti diridui oleh Allah. Itu salah satu jawaban dari ulama kita. Baik. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Kita jumpai. Eh. Yeah. Uh, contohnya misalnya uh, dalam surah Al-Anfal yang pernah kita pelajari, Pak, ya ayyuhalladzina amanu ustajibu lillahi walirrasuli. Ya, wahai orang-orang beriman, istajibu lillah. Ya, perkenankan kalianlah apa yang di uh, mintakan oleh Allah. rasuli dan apa yang dimintakan oleh rasul ijabah terima idza da'akum apabila dia mengajak atau memerintahkan kalian jadi di situ idza da'akum da'akum padahal di situ Allah dan Rasul hmm. jadi dihitung satu dia karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan ketaatan kepada Rasul taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah taat kepada Allah pasti taat kepada Rasul jadi dia dianggap uh, dihitung satu sekali. Baik. Kemudian ada lagi jawaban ulama kita, ya, ada lagi uh, jawaban dari ulama-ulama kita bahwa uh, memang terbiasa baik dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, ya zikru amraini thumma ya rudda dormiru ila wahid ya, menyebutkan dua perkara akan tetapi kata gantinya dibuat mufrad ya dikata gantinya dibuat mufrad apa kata Allah di surah al jumuah wa idza ra'au tijaratan <tul> aw lahwin infaddu ilaiha patutnya kan infaddu ilai hima ya la kata Allah wa idza tijaratan ya ketika mereka melihat tijarah Ini yani kafilah uh, kafilah dagang atau niaga yang datang dari Syam kebetulan pada hari Jumat aulah wanin ya lahwan itu adalah uh, apa kita bilang kegiatan-kegiatan acara, acara atau acara-acara yang uh, yang menggiurkan lahwan ya hiburan-hiburan apa kata Allah? Infadu ilaiha. Pasti mereka mendatanginya dan meninggalkan wahai Muhammad. Nah, tapi Allah tidak mengatakan infadu Tapi infadu ilaiha. Wataraku dan engkau dan mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri menyampaikan khutbah. Nah, itu ayatkan di penghujung hari Jumat. Jadi di situ kan disebutkan dua. Tijarah dengan lahun. Tapi Empat ilaiha hanya itu muprad patunya ilaihima dan itu biasa dalam bahasa Arab jadi kira-kira demikian ayat ini menurut uh, ulama kita kemudian uh, ada juga uh, apa yang kalau ini lebih kepada masalah akidahnya bang. kenapa tidak boleh ya disatukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk siapapun terhadap termasuk nabi kita dalam satu dhamir ya karena ini akan uh, menunjukkan uh, apa penyamaan Allah dengan makhluk ada yang berpendapat demikian kan ah, jadi karena itu tidak boleh jadi wallahu wa rasuluhu an yurduhu hunya itu ke Allah gitu. Jadi tidak boleh an yurduhuma. Karena kalau kita katakan Allah dan Rasulnya huma di situ, maknanya se seolah-olah kita mensejajarkan Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun mereka yang berpendapat seperti ini, pak, itu berdasarkan salah satu hadis Sahih, ya bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya utusan-utusan dari bangsa Arab yang datang kepadanya ahli-ahli pidatonya mengatakan bahwa wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasad faqad wa may ya faqad ya itulah salah satu ucapan dari uh, Apa. apa utusan-utusan yang datang kepada Nabi saat itu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqada rasyad. Berarti dia telah menempuh jalan kebenaran. Waman hima. Tapi barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Hima di situ, Pak. ada gawa. Berarti orang itu sudah tersesat jalan. Mendengar ucapan itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bis khatibul qaum bahwa ini adalah ahli pidato kaum yang paling buruk. Kenapa? Karena dia mensejajarkan Allah dan dan rasulnya dalam ucapannya itu ya wa may yuti'illah wa rasuluhu faqad rasad wa may ya hima faqad gawa dia bilang. Ah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya dan mengatakan bi ini adalah ahli pidato yang sangat buruk ucapannya karena menyamakan Allah dengan dengan rasul dalam satu dhamir yaitu huma ada yang berpendapat demikian Pak sehingga itu dilarang makanya ayat ini warallahu wa rasuluhu bukan dengan alasan itu tapi sebenarnya ini khilaf ini khilaf karena ada juga, dan banyak juga di dalam ya hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah sendiri yang menyampaikan dia dalam ucapannya dan memakai domir huma untuk Allah dan dirinya contoh hadis yang masyhur itu ya salah satu mengkunnafihi wajada halawatul iman ya kan ada tiga perkara yang bila kita sifati dia akan kita rasakan manisnya iman. Satu ayyakunallaha ya kan ayyakunallahu ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min kulli ya min siwahuma. Di situ pakai huma kata nabi sendiri yang menyampaikannya di hadis sahih. Ya. Yang salah satunya an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihima min siwahuma atau kama qala sallam ya Allah dan rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya itu ucapan nabi ya itu ucapan nabi jadi ya, mana sebenarnya kalau kita ke hadis sahih ini Pak itu tidak ada masalah artinya kena apa Andai kata Allah mengatakan, "Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhuma." Ini juga tak masalah sebenarnya, nah, tapi kenapa di hadis yang kita sebutkan barusan Rasulullah mengatakan bisa khatibul kaum bahwa ini adalah ahli pidato yang sangat buruk ya dari kaumnya sebab dia menyamakan Allah di sana dengan Rasul ya dalam satu domir dijawab oleh ulama ya dijawab oleh ulama sebab ketika uh, tokoh tersebut mengatakan uh, apa pidatonya di hadapan orang saat itu wa may wa rasulahu faqad rasyad wa may berhenti dia di situ Pak baru dia sambung faqad qawa jadi yang disebutkan atau yang dikomentari oleh nabi ya dari ucapan tersebut dia tidak berhenti di, di di, di, di kalimat yang tepat. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may dia berhenti di situ. Baru dia bilang faqad gawa. Ini tidak boleh diputus. Patutnya wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may faqad gawa. Patutnya begitu. Tapi dia berhenti di wa may kalau dia berhenti di wa di wa jadi memang maknanya akan kacau, Pak. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, uh, maka dia telah berada dalam keberadaan dalam kebenaran dan yang bermaksiat kepada keduanya. Berarti yang taat kepada Allah dan Rasul dengan yang bermaksiat terhadap Allah dan Rasul itu sama. Kalau diberhenti di wa itu yang dikomentara, dikomentari oleh Nabi sehingga Nabi mengatakan bi kaum. Ini jawaban-jawaban ulama kita. Ada jawaban lain supaya hadis-hadis Nabi ini tak bercanggah dia, Pak. Ya kan? Tak bercanggah dia. Kata ulama kita sebenarnya laki-laki itu mereka ini adalah para utusan-utusan yang berjumpa dengan nabi ya yang umur keislaman mereka tuh eh, masih masih seumur jagung istilah kita lah. ya artinya masih baru ya baru, baru lagi mereka mengenal agama baru lagi mereka mengenal islam jadi rasulullah saw mengomentari pidato pidato uh, salah seorang tokoh tersebut Uh, ini untuk menjaga kemurnian tauhid mereka supaya mereka tidak menyamakan kedudukan nabi kita dengan makhluk siapapun termasuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam <tuh> begini jawaban-jawaban ulama maaf qaul uh, alaikum. <tuh> saya agak panjang sedikit dalam urusan ini ya tapi intinya demikian Bapak sekalian wallahu wa rasuluhu <-tuh> kemudian kata Allah alam ya'lamu. Ya tidakkah mereka mengetahui, tidakkah mereka menyadari. Annahu man yuhadidillah. Barang siapa yang menentang Allah. Menentang Rasulnya. Ba biha. Maka bahwasanya bagi mereka adalah neraka jahannam yang mereka akan kekal di dalamnya. Lalikal Khizzul azim. Dan itu adalah uh, keburukan ya kehinaan yang 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 dahsyat al khizyul azim nah, jadi di sini penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala penentangan kepada rasul ya yani menentang Allah ya menentang Allah menentang rasul yaitu menentang kalamnya menentang hukumnya ya menentang uh, apa kita bilang nasihatnya, taus, wasiatnya, ya. tidak mentaatinya, tidak beriman kepadanya, itu namanya yuhadidillah. Demikian juga, ya, demikian juga kepada Rasul, wa rasulahu. Barang siapa yang tak, ya, barang siapa yang menentang Rasul, tidak beriman, mendustakan kenabiannya, tidak beriman kepada apa yang dia bawa, mengolok-olok sunnahnya, ya mengolok-olok sunnahnya mengabaikan nasihat-nasihatnya kata Allah subhanahu wa maka bahwasanya mereka nanti ya berhak masuk ke neraka jahanam itu akan kekal di dalamnya dan itu adalah satu kehinaan yang sangat dahsyat Baik. Kita lanjutkan sekalian ke 64 kata Allah Subhanahu wa taala yahdharul munafiqun ayat ini sekalian apa kita bilang ini menunjukkan bahwa sifat orang-orang munafik itu adalah apa kita bilang sifat bertolak belakang ya silap, sifat bertolak belakang kita tengok يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ orang-orang yang munafik itu sebenarnya mereka sangat khawatir ya, ya sangat khawatir ya jika diturunkan Al-Qur'an atas mereka ya jika diturunkan satu surah yang menerangkan kepada mereka apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Kenapa saya bilang orang-orang munafik nih khususnya di masa lalu bertolak belakang sifatnya? Satu, mereka ya pada hakikatnya kan tidak percaya kepada Quran. Ya, tak percaya kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tak percaya mereka bahwa Al-Quran itu kalamullah. Tapi anehnya, ya mereka sangat khawatir, sangat takut bila ada satu surah yang turun kepada Nabi kita yang di situ akan dibuka apa yang mereka sembunyikan dalam hatinya. Kan ini bertolak belakang sifat ini. Ya mereka tidak percaya kepada Al-Quran, tapi mereka takut terhadap apa yang mereka tak percayai. Ya, ini kan siksaan sebenarnya bagi mereka. Ya yahzarul munafiquna an tunazzal 'alaihim suratun. Takut mereka, khawatir mereka bila ada satu surah yang turun. Ya, tunabbi'uhum. Dan surah itu akan menceritakan kepada mereka bima fi qulubihim apa yang ada dalam hati mereka itu. Rahasia-rahasia mereka, hmm. jadi ini kita katakan, bertolak belakang. Patutnya bila mereka tak percaya, ya, tidak akan mereka takut terhadap apa yang mereka tidak percayai. Nah, di antara ulama, kita ada yang mengatakan, betul, mereka tidak percaya kepada Al-Quran akan tetapi mereka semacam berpura-pura takut. Tapi pengertian macam ini baik, kata ulama kita. Ya, itu jauh. Tidak mungkin mereka berpura-pura takut. Ya, tidak mungkin mereka berpura-pura. Betul-betul mereka takut. Sekalipun ya keimanan mereka terhadap ukuran itu nol, tidak ada. Baik. Bahkan diikuti lagi kul istahzi'u. Sampaikan ke mereka, ke mereka Muhammad. Istahzi'u. Silahkan kalian memperolok-olok. Inna allaha mukhrijum ma tahzarun. Karena sesungguhnya Allah pasti. ya Pasti. Akan menampakkan apa yang kalian takuti itu. Baik. Ini kita katakan ya, menunjukkan orang-orang munafik itu sifatnya bertolak belakang. Memang bertolak belakang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna kata mereka. Jumpa dengan orang beriman, kami ini beriman sama dengan kalian. Tapi wa idza khalu ila him akan tetapi bila berjumpa mereka dengan setan-setan mereka, tokoh-tokoh mereka munafik, Inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Kami ini sama kayak kalian. Cuman kerja kami ini hanya memperolok-olok orang beriman itu saja. Jadi sifatnya bertolak belakang. Itu dia. Jadi apa kita bilang? Di satu sisi mereka apa tidak mengimaninya tapi di sisi lain mereka menakutinya. Baik. salah satu yang dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ulah dari mereka nih, pak Kalau Bapak baca di penghujung dari surah Al-Isra. Ya, di penghujung dari surah Al-Isra. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya fa ammalladzina amanu fazadathum imanan wa hum Adapun orang-orang yang beriman itu maka akan bertambah keimanan mereka. Sedangkan orang-orang munafik yang ada penyakit di hati mereka ya fazadathum rijsan ila rijsihim wa matuhum kafirun. Yang bertambah pada mereka adalah keburukan keburukan mereka. Taib ayat ini turun bawa sekalian. Ketika beberapa orang-orang munafik ya berkumpul mereka, ya apa kata mereka? Ya, Quran yang dibacakan Muhammad itu mengatakan iman itu bertambah katanya bisa bertambah. Baru mereka ketawa, bawa. ya kau bertambah ada imanmu, kau bertambah ada iman, kau bertambah ada iman. iman. Tapi sambil tertawa ejekan ya ejekan. Nah, maka turun ayat Wa amanu imana. Kata Allah, adapun orang-orang yang beriman itu bertambah keimanan mereka. Karena orang munafik itu mengatakan, ketika saling bertanya di antara, kau tambah tidak imanmu? Tidak. Kau tambah ada imanmu? Tidak. Semua menjawab tidak. Dan mereka tertawa dengan itu. Kenapa ya Muhammad itu mengatakan, lewat Qur'annya bahwa iman itu bertambah. Kita ini tidak ada yang bertambah satupun. Baru turun ayat itu. Ini salah satu contoh-contoh dari bentuk istihzak istihza mereka, pelecehan mereka terhadap Al-Quran, terhadap Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pelecehan-pelecehan mereka itu, bak, turun ayat membantahnya. Yaitu, ini makanya mereka takut. Baik. Yang terakhir untuk malam ini, sekalian, dalam waktu singkat insyaAllah. Wala in sa'altahum. Ya. Kalau lah engkau tanya mereka, wahai Muhammad, kata Allah. Atau siapapun yang bertanya kepada orang-orang munafik ini, ketika mereka melecehkan agama, melecehkan Nabi, melecehkan Islam, Bila ditanya mereka, apa kata mereka? La yaqulunna ma kunna nakhudu wa Ya kami ini ya Rasulullah. Hanya sekedar bermain-main dan bersenda gurau saja. Kami tak serius dalam ucapan-ucapan kami itu. Ya. Itu sering yang mereka jadikan alasan bahwa oh, mereka dalam ucapan-ucapan yang mengandung pelecehan itu mereka bilang itu hanya sekedar ucapan belaka, nggak ada maksud apa-apa ya Rasulullah. Ya, jadi jika Rasulullah menanyakan kepada mereka, pastilah mereka akan menjawab sesungguhnya kami ini hanyalah bersenda gurau dan bermain-main kata saja. Baik, ayat nih pak turun kata ulama ya biar kita tahu bagaimana keagungan sahabat Nabi itu di sisi Allah. Karena asbab nuzul ayat ini kata ulama kita, apa? ya asbab nuzul ayat ini ini adalah ulah dari sekelompok orang-orang munafik ketika berangkat menuju peperangan tabuk. Kan ada beberapa munafik yang ikut dalam peperangan tabuk. Hmm. Jadi ketika mereka berehat karena kita tahu antara Madinah dengan Tabuk itu sangat sangat jauh. Jadi dalam perjalanan itu ya mereka berehat orang-orang munafik ini ya kumpulan-kumpulan mereka itu berehat. Ya. Cuman mereka eh, apa dalam perehatannya itu mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, eh, mengolok-olok para sahabat dengan ucapan mereka apa kata mereka ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula arghabu butunan wala aklabu al-sinan wala ajbanu inda liqa kata mereka tak ada orang ya yang paling congok makannya yang paling pendusta disannya dan paling penakut dalam berperang itu melainkan itu pembaca-pembaca Quran tuh dan mereka tertawa mendengar ucapan Tuhan. Itu asbab menuzul ayat ini. Ah. Ternyata salah seorang sahabat panas hatinya mendengarkan ucapan itu karena di situ mereka mengolok-olok para sahabat Nabi Alul Qur'an. Mereka bilang paling congok makannya, paling pendusta mulutnya, dan paling penakut dalam perang. Itu tuduhan mereka kepada Nabi, tapi bercanda, pak. Ya menjadi bahan uh, ketawa mereka. Uh, belu, uh, apa kata salah seorang sahabat yang mendengar ucapan itu? Ya ternyata kamu ini adalah orang-orang munafik dan akan kulaporkan ke Nabi apa yang kalian ucapkan ini. Belum sampai. Ya sahabat yang akan melaporkan ulah dari orang-orang munafik ini sudah turun ayat nih pak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat cepat, nah, sangat cepat. lain coba uh, oh, tengok di sini ya kalau kita hubungkan ayat ini dengan asbab nuzulnya, orang-orang munafik yang ikut dalam rombongan ketabuk itu tidak mencela Allah. Mereka tak mencela Rasul. Yang mereka jadikan olok-olokan pada apa duduk-duduk mereka sambil berehat itu, itu sahabat. Menuduh sahabat Nabi itu ya pendusta dan sebagainya yang kita sebutkan tadi. Tapi turun langsung Al-Quran. Ya, turun langsung Al-Quran. Nah, kepada Nabi. Sebelum ucapan mereka ini disampaikan ke Nabi oleh sahabat yang mendengarnya datang Jibril membawa ayat. Ini. Dan ternyata betul. di antara mereka yang mengucapkan itu ya datang kepada mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para rawi periwayat dari hadis tersebut salah seorang dari mereka itu memegang pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan inna ma kunna wa nal'ab ya Rasulullah kami ini hanya sekedar bersandar gurau ya hanya sekedar bermain-main untuk menghilangkan penatnya perjalanan yang jauh nih hanya itu ya Rasulullah inna ma kunna wa nal'ab tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menoleh sedikitpun ke laki-laki itu Pak. Ya sampai laki-laki itu terseret-seret oleh pedati Rasulullah SAW. Oleh pelana Rasulullah SAW. Terseret-seret dia. Rasulullah tidak menoleh sama sekali. Baik. Karena kalau kita tengok dari ayat ini sangat keras. Qul. Sampaikan ke mereka, wahai Muhammad. Abillah apakah dengan Allah. Wa ayatihi dan ayat-ayatnya. Wa rasulihi dan rasul-rasulnya kuntum kalian jadikan bahan olok-olokan kan yang diolok sahabat Pak. tapi apa kata Allah dalam ayat ini apakah Allah ayatnya rasulnya kalian bahat jadikan bahan olok-olokan kata ulama ini menunjukkan makanatus sahabat indallah menunjukkan kedudukan sahabat nih ya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala Makanya orang yang mencela sahabat, orang yang mengkafirkan sahabat. Wajar Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih mengatakan bahwa seburuk-buruk manusia yang ada di muka bumi ini adalah ar-rafidah. Orang-orang Syiah, Pak, dia bilang. Kenapa? Karena mereka telah memusuhi orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana para sahabat? Rasulullah s.a.w. mengatakan dalam hadisnya. Inna Allah Sesungguhnya Allah memilihku menjadi seorang Nabi. Waktara ashabi kata Nabi. Aukama s.a.w. Dan Allah pun telah memilihkan sahabat-sahabatku. Jadi itu para sahabat. Yang berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Iba. Mereka itu adalah pilihan-pilihan Allah. Subhanahu wa ta'ala yang tak boleh panjang-panjang lisan kita mengungkit aib-aib mereka. Memang mereka manusia yang punya kekurangan dan punya kekhilafan, kesalahan. Akan tetapi kita orang-orang kemudian tak pantas untuk membincangkan itu. Menyalahkan mereka, mengkapirkan mereka. Dan mereka ini adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah. Buktinya ayat ini. Yang dicela adalah sahabat. Tapi Allah mengatakan, apakah kalian menjadikan Allah, menjadikan ayatnya, menjadikan rasulnya bahan olah-olah. La -olah. ta'taziru, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian ya uh, mengungkapkan ujur-ujur kalian. La ta'taziru. Ya, la ta'taziru. Tak usah kalian uh, mengungkapkan alasan-alasan kalian. Itu kan uzur, Pak alasan-alasan kalian. Qad kafartum ba'da imanikum kata Allah. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kata ulama makna ayat ini, qad bana kufrukum ya qad bana kufrukum ba'da an kuntum al-kufr. Ah ya telah jelas kekupuran kalian setelah tadinya kalian sembunyikan kekupuran itu dalam hati kalian. Itu makna qad kafartum ba'da imanikum. Telah kalau secara zahir kan makna dia setelah kafir kalian sesudah keimanan kalian. Dalam hati orang munafik itu kan tidak ada keimanan sebenarnya. Makanya karena itu kata ulama qad kafartum ba'da imanikum. Ya, sungguh telah kafir kalian sesudah kali keimanan kalian maksudnya telah nyata kekupuran kalian setelah tadinya ke, kekupuran itu kalian sembunyikan dalam hati kalian yang akan nampak, kalian nampakkan kalian itu beriman jadi semakin semakin nyata kekupuran kalian yang kalian sembunyikan selama ini lalu kata Allah inna fu antaifatim minkum ya jika kami maafkan ya sebahagian ya, dari kalian maka sebahagian lagi kami kami siksa dia bi annahum kanu mujrimin dengan sebab mereka ya yang uh, durhaka uh, atas pendurhakaan mereka kedurhakaan mereka kepada uh, kepada Allah swt kepada ayatnya dan dan kepada Rasulnya ya jadi disebabkan mereka adalah pendurhaka-pendurhaka ini. Ya. Jadi sebahagian dari mereka ada yang kami maafkan. Sebahagian lagi ada yang kami siksa. Baik. Terakhir. Di sini kan disebutkan oleh Allah. Inna fu an kanu Ada yang dimaafkan sebahagian, ada yang tidak. Yang tidak itu disiksa dia. Baik. Siapa yang dimaafkan? Nah, dalam kelompok munafik yang kita bilang mengolok-olok para sahabat ini, ada namanya di situ muhsin ya, ya, ibnu Humair. Humair itu isim tafsir dari dari Hamir keledai pak. Dia tadinya munafik, bergabung dengan kelompok munafik ini, ya. Tapi setelah turun ayat ini muncul penyesalan pada dirinya datang dia ke Nabi ya Rasulullah maafkan aku maafkan aku aku tersesat karena buruknya namaku ya Rasulullah dia bilang karena namanya apa Muksin ibnu Humair Umar itu kita bilang tadi isim taskhir dari Hamir kalau Hamir induk keledai berarti dia anak anak keledai karena itu aku bodoh ya Rasulullah. Karena nama itu aku tersesat. Aku tolol kira-kira begitu. Maka dia pun mengganti namanya Abdurrahman. Lalu meminta kepada Nabi agar memohonkan ampun untuknya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dia pun bertaubat. Wahasuna islamu. Dan baik keislamannya Pak. Setelah dia ganti namanya. Dan meminta kepada Nabi ya Rasulullah. Mohonkanlah kepada Allah agar aku wafat dalam keadaan syahid. Ya. Dan dalam peperangan Yamamah, coba ya, dalam peperangan Yamamah, para sahabat dia ikut dalam peperangan itu sekalian. Dan setelah selesai peperangan itu, mereka sudah tidak menemukannya. Mana yang wafat dalam keadaan syahid, ya, artinya apa? Dia jujur, ya, dalam taubatnya, maka Allah pun membenarkan permintaannya. Itulah kata ulama, inna fu'anta ifatim minkum. Ya, ada yang kami maafkan sebahagian dari kalian, dan ada yang kami siksa disebabkan karena kedurhakaan mereka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ayat ini, kok oh sekalian menambah keimanan kita malam ini, insyaAllah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan dipersilahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ya, yeah. berkenaan dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati Rasulullah ni sekarang, hmm. tak ha. masa sekarang ni. Macam mana kita nak menghadapi orang yang cakap macam tu? Eh, yeah. betul. Eh uh. <coughs> Sebenarnya Pak. Ya, yeah. sebenarnya Pertama kita katakan orang-orang yang ucapan-ucapannya menistakan agama ini. Dan banyak betul zaman sekarang ini. Pak. Dan banyak betul. Mau laki, mau perempuan. Tua, muda. Banyak mereka ini yang kita katakan munafik-munafik abad ini. Bahkan ucapan-ucapan mereka lebih kasar bila dibandingkan dengan ucapan-ucapan orang-orang munafik di masa lalu. Ya, apalagi dengan adanya media-media ini, Pak. Orang bebas menulis. Ya, kalimat-kalimat yang menyakitkan bila kita tengok hinaan-hinaan mereka terhadap Islam. Mereka muslim. Ya, mereka muslim. Nah, ya, menghina nabi, mengolok-olok sunnah. Mengolok-olok para para ulama, ya ajaran-ajaran agama dan sebagainya. apa sikap kita terhadap mereka ini? Sebenarnya pak bukan kita orang biasa nih yang bersikap untuk mengurus ini. Pak. Sepatutnya yang bersikap dalam hal ini adalah kerajaan, ya kerajaan. Karena kerajaan nilah sepatutnya yang memperhatikan ini, nah, makanya baik di Saudi ya, atau di Qatar, pak, atau di negara-negara Islam lainnya, bila ada orang, ya, yang sepatah dua kata sekalipun ucapan beliau yang uh, apa kita katakan uh, menghina Rasul. Menghina agama, melecehkan ya, syiar-syiar agama itu langsung ya, dihukum, ditangkap. Nah, masalahnya di negeri kita oh ya, ini tak menjadi perhatian kerajaan. Itu masalahnya, Sebetulnya yang bersikap mereka. karena tidak adanya sikap dari kerajaan, dari pemerintah, kita bilang, maka orang-orang macam ini berjamur. Ya, belum lagi selesai ucapan yang satu, tidak muncul ucapan lain yang lebih menyakitkan kadang-kadang. Kenapa? Karena hukuman tidak ada. Apalagi kalau di kami, Pak, sekarang ini, ini sangatnya baru-baru ini, baru kemarin, seorang Ustadz Syekh Ali Jabir ceramah di salah satu daerah di Lampung nah, lagi ceramah ditusuk seorang pemuda dengan sebuah pisau ya yang mem yang memerlukan sepuluh jahitan memang dia menuju ke dada pak tapi karena cerja ber mengelak kena bagian lengannya tuh jadi uh, nampak sekali Orang-orang munafik sekarang ini lebih berani, ya lebih berani. Setiap ustadz-ustadz yang berbicara tentang Al-Quran, ya bicara banyak tentang kekhilafan-kekhilafan yang dilakukan oleh penguasa dan sebagainya, itu akan menjadi target mereka untuk dihabisin, begitu, Melecehkannya. dan sebagainya. Jadi Itulah sebenarnya kita katakan mereka yang bersikap. Tapi sebagai rakyat biasa, apa sikap kita ke mereka? Apa sikap kita sepatutnya kepada mereka? Baik. Salah satunya sikap kita kepada mereka adalah kita jelaskan keburukan ucapan-ucapan itu dari pandangan syar'i. Bila kita punya media, kita punya punya tulisan, ya kita ungkapkanlah apa yang mereka ungkap-ungkapkan ini ya uh, itu satu kebatilan ya sifat dari kemunafikan di masa lalu kita banding bandingkan itu Pak. kita jauhi mereka ya hindari perkumpulan-perkumpulan mereka ya karena di antara mereka itu ada orang-orang yang pandai berbicara bahkan berbicara tentang agama Pak. ya tapi ya kumpulan itu banyak tertawanya ya banyak tertawanya yang kadang-kadang yang ditertawakan itu adalah uh, agama yang mereka bicarakan makanya kata ulama kita uh, kalau mereka punya buku jangan baca bukunya mereka perkumpulan jangan datangi kajiannya ya. kita harus uh, menjaga jarak dari mereka ini, di samping tentu menjelaskan kita bilang tadi keburukan mereka, karena banyak orang-orang juga tertipu terkadang ya melihat pandai yang mereka bersilat ini dan sebagainya. Tapi jelas sepatutnya ya kerajaanlah yang yang bersikap ya karena mereka punya kekuasaan. Karena bila ini tidak dihentikan, ini akan ya terus menerus ya bertambah dan akan lebih dahsyat lagi penghinaan-penghinaan mereka terhadap agama. Itu yang bisa saya tanggapi dari apa yang Bapak maksudkan. Di wallahu aalam. Pak, Pak Haji lagi kita tidak ada harap malam ni Pak Nampaknya. Ad ada Ustaz. ada. <laughs> uh, ada. Yeah, yeah, yeah. Oh <laughs> ada. Ya, <laughs> hmm. hmm. uh, <laughs> uh. <laughs> da, uh saya tertarik dengan Ustaz punya olahan uh, Rasulullah itu uh, apa rahmat segala alam ya. Ya. Uh, di mana orang-orang kafir pun sekarang di waktu sekarang uh, mengagungi uh, Nabi Muhammad. yang mana kan sekarang ini ada perkiraan resis ya di seluruh dunia. Betul. Ya, orang, Betul. Iya. Orang-orang uh, orang kulit gelapnya uh, jatuh status lah daripada orang kulit atas ya. Kulit. Uh, uh yang mana ada saya tertarik se seorang I Amin mean, pemberita barat yang mengatakan yang di zaman Rasulullah ada uh, apa uh, 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 wasiat nabi yang terakhir yang mana semuanya sama tidak ada yang lebih orang Arab tidak sama dengan I Amin mean, tidak lebih daripada orang yang muka Arab orang kulit putih tidak yeah. lebih daripada orang. Ya, itu yang dikomentari dengan pemerintah. So saya tertarik dengan Ustaz cerita uh, Nabi Muhammad ni rahmat kepada semua orang. Ya. Itu yang saya boleh <laughs> ungkapkan di sini. Allah. Ya, Allah. Betul. Dan itu adalah ucapan Allah. Ya kan? Wa ma arsalna illa lil alamin. Ya, wajar dia mengagumi itu, pak, karena memang tegas Itu disampaikan Nabi di Padang Arafah. La fadla li'arabiyin. Wala ajamiyin. Wala abyad, Wala aswada. Kata Nabi. Illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan. Antara orang Arab dengan orang Ajam. Tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam. Kalaupun ada yang memperbedakan mereka adalah ketakwaan mereka. Inna indallahi ya. nah, ini salah satu contoh betul-betul yang Bapak sampaikan ini adalah Rasulullah itu rahmat ya bagi siapapun. Bahkan rahmat bagi tumbuhan. Rahmat bagi hewan. Bukan saja kita bangsa manusia. Betul. Zakallah khairan selaku itu ya, kapan saya ya, Baik, saya kira uh, kita cukupkan sampai di sini, Pak. Sudah jam 10. Uh, apa? Uh, kurang 11. Saya kira semuanya besok sudah ada yang masuk kantor bertugas seperti biasa. Yeah. Jadi uh, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah panjang umur kita lanjutkan tadabur Al-Quran kita ini Jazakumullahu khairan kita tutup dengan doa kibarat majelis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu laik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh